Fulda PTV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, jemaah salat subuh, pendengar serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, kesempatan pagi yang berbahagia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat bersama menunaikan salat subuh secara berjamaah yang merupakan kewajiban bagi kita. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Dan seterusnya bersama guru kita Al-Ustaz Abu Qudama Zain Zainal Mursalin Al-Syafi'i hafizahullahu taala, kembali kita akan menyimak dan mengikuti pembahasan rutin kita yaitu tafsir Al-Muyassar. Di pagi ini biidznillah taala pembahasan kita memasuki ayat ke-72 dan seterusnya dari surat Al-Hijr. Sebagaimana biasa, selepas materi sampaikan oleh Ustaz, kami berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk berinteraktif, bertanya jawab bersama beliau seputar syariat Islam. Bagi para pendengar dapat serta pemirsa dapat melayangkan pertanyaan Anda via pesan singkat atau layanan WhatsApp di 0852 55 500 943. Baiklah, saudara kusiman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simak dan ikuti pembahasan berikut ini kepada Ustaz Falat. Tafadhal, masykura wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di pagi hari yang berbahagia ini kita sekalian kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar, dan biidznillahi taala kita akan melanjutkan dari pembahasan kita kemarin, yaitu pembahasan tentang surat Al-Hijr. Dan biidznillahi ta'ala pada pagi hari ini kita akan membahas ayat yang ke-72 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat 67 sampai ayat yang ke-72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون قال الله تبارك وتعالى لعمرك innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan kesesatan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, munasabah ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya atau korelasi di antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dan kepada kita sekalian yang membaca Al-Qur'an tentang bagaimana kerinduan kaum Nabi Lut terhadap kemaksiatan dan perbuatan keji yang hendak mereka lakukan, bahkan sampai-sampai Nabi Lut
beliau menawarkan anak-anak perempuan mereka, bahkan menurut pendapat sebagian mufassirun, Nabi Lut sampai menawarkan anak-anak perempuannya sendiri kepada mereka karena kondisi yang sangat luar biasa saat itu, sehingga seakan Nabi Lut kehilangan kontrol dan sehingga beliau mengatakan sesuatu yang juga semestinya tidak boleh dilakukan, tetapi beliau berusaha untuk menolak kemadharatan dengan kemadharatan yang lebih ringan, sehingga beliau mengatakan haula'i banati in kuntum fa'ilin. Maka kemudian di ayat yang ke-72 ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguh kaum Nabi Lut saat itu benar-benar ada dalam kemabukan yang sangat luar biasa, dan kemabukan ini adalah dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsir beliau adalah kemabukan untuk melakukan perbuatan keji dan kemaksiatan. Ini betul-betul syahwat mereka sudah tidak bisa lagi untuk dikendalikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir yang telah menyusun tafsir Al-Muyassar di Al-Madinah Nabawiyah. Bismillah. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala yaqsimul khaliqu bima yasha'u wa bima yasha'. Amma al-makhluq fala yajuzu lahul qasam illa billah. Wa qad aqsama Allahu ta'ala bi hayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tashrifan lahu. Inna qawma lutin lafi ghaflatin shadidatin yataraddaduna wa yatamaduna. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala yaqsimul khaliqu bima yasha'u wa bima sha'. Sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk bersumpah dengan siapa yang dikehendaki dan dengan apa yang dikehendakinya. Amal makhluku fala yajuzu lahul qasamu illa billah. Adapun bagi makhluk, maka tidak diperbolehkan untuk bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Wa qad aqsama Allah ta'ala bi hayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tashrifan lah. Dan dalam ayat yang mulia ini Allah telah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai bentuk pemuliaan baginya. Inna qauma lutin fi ghaflatin syadidatin yataraddaduna wa yatamadun. Sesungguhnya kaum Nabi Lut ada dalam kelalaian yang sangat luar biasa sehingga mereka berlarut-larut ada di dalamnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur mufassirun, bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengutip perkataan Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi yang juga salah seorang ulama dari madhab Imam Malik. Ya, jadi di sana ada Ibnu Arabi dan Ibnul Arabi. Kalau kapan dia tidak menggunakan alif lam, maka dia adalah salah seorang ulama yang sangat sesat dan menyesatkan. Dia adalah salah seorang ulama wihdatul wujud yang mengatakan bahwa Allah menitis pada makhluknya. Sedangkan Ibnul Arabi pakai alif lam itu adalah salah seorang ulama dari madhab Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Oleh sebab itu para ulama mengatakan kapan nakirah maka dia munkar, kapan ma'rifah maka dia ma'ruf. Ya. Di sini Al-Imamul Qurtubi rahimahullah beliau mengatakan qala al-qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi
Al-Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi, beliau mengatakan, qalal mufassiruna bi ajma'ihim, seluruh ulama tafsir mengatakan, aqsamallahu ta'ala hahuna bihayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tashrifan lah. Dalam ayat yang mulia ini Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pemuliaan bagi beliau. Ya. La amruka, demi kehidupanmu, la amruka ai lihayatik. Ya. Aku bersumpah kata Allah dengan kehidupanmu, la amruka. Kata-kata amruka asalnya adalah umruka. Ya. Umruka dengan mendhammahkan ain, umur. Tetapi karena seringnya penggunaan kata ini, maka untuk meringankan pengucapannya di dalam bahasa Arab, kemudian harokat yang ada pada ain digantikan dengan fathah, sehingga dibaca la amruka, asalnya adalah la umruka. Ya, la umruka, demi kehidupanmu wahai Muhammad. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga dikatakan oleh Ibnu al-Jauza, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan seorang pun juga dari makhluknya selain dengan bersumpah, atau selain bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, dan ini adalah sebagai bentuk tasyrif, penghormatan dan pemuliaan bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam? Karena beliau adalah ya khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut. Padahal kisahnya di sini adalah tentang Nabi Lut alaihi salam. Tapi hampir semua ahli tafsir, termasuk para penyusun tafsir Al-Muyassar di Mujamma' Malik Fahad, mereka juga bersepakat bahwa la amruka artinya wa hayatika ya Muhammad, demi kehidupanmu wahai Muhammad. Ya. La amruka innahum, sesungguhnya mereka. Mereka di sini ada dua tafsiran para ulama rahimahumullahu taala. Tafsiran yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan hum di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini istilahnya dalam bahasa Arab adalah jumlah mu'taridah. Adalah sebuah kalimat sisipan dari pembahasan utama. Pembahasannya adalah pembahasan tentang kaum Nabi Lut, tetapi ayat ini kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kondisi orang-orang jahiliyah yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La amruka, demi kehidupanmu wahai Muhammad, innahum, sesungguhnya mereka, artinya sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy, kaummu itu wahai Muhammad, la fi sakratihim ya'mahun, sungguh mereka ada dalam kemabukan mereka, ya, kesesatan mereka, ya'mahun, yang terus-menerus, yal'abun, ya, atau yatamadun dalam tafsir Al-Muyassar. Tafsiran yang kedua, kata-kata innahum, kata-kata hum ini kembali kepada kaum Nabi Lut. Sesungguhnya kaum Nabi Lut, di saat Nabi Lut mengatakan haula ibanati in kuntum fa'ilin, tapi mereka tidak bisa diingatkan dengan pendekatan agama, tidak pula bisa diingatkan dengan pendekatan budaya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kehidupanmu wahai Muhammad, sesungguhnya kaum Nabi Lut itu, sungguh mereka terombang-ambing di dalam kemabukan, kesesatan dan perbuatan keji yang sangat luar biasa. Dan ini adalah tafsir dari jumhur ulama. Di sana ada perkataan sebagian kecil sekali dari kalangan mufassirun, bahwa
Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-72 ini, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, ini adalah perkataan para malaikat. Ya. Perkataan para malaikat kepada Nabi Lut. Sehingga saat itu ketika Nabi Lut mengatakan haula ibanati in kuntum fa'ilin, ya inilah anak-anak perempuanku jikalau memang kalian hendak melakukan pernikahan yang halal dan hendak menunaikan kebutuhan biologis kalian. Lalu kemudian para malaikat saat itu berkata kepada Nabi Lut, la amruka, demi kehidupanmu, maksudnya kehidupan Nabi Lut gitu. Ya, ini adalah perkataan sebagian mufassirun. Tetapi perkataan ini agak jauh dari kebenaran wallahu taala alam, karena apabila ini dikatakan oleh malaikat maka ini menimbulkan konsekuensi bahwa para malaikat bersumpah dengan makhluk, dengan kehidupan makhluk, dan ini adalah ya tidak mungkin untuk dilakukan oleh para malaikat, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar bahwa Allah memiliki hak dan kewenangan dengan untuk bersumpah dengan apapun juga. Adapun makhluk maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tidak mungkin malaikat saat itu mengatakan kepada Nabi Lut, demi kehidupanmu wahai Lut, sesungguhnya kaummu itu ada dalam terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan dan kemaksiatan yang sangat luar biasa. Tetapi penafsiran yang pertama tadi bahwa di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah untuk memuliakan Nabi alaihi salatu wasalam, dan yang dimaksud dengan lafi sakratihim ya'mahun itu adalah kaum Nabi Lut yang bergelimpangan dengan dosa dan sehingga mereka terombang-ambing dalam kemabukan cinta atau kemaksiatan yang terlarang wallahu taala alam. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ikhwatan iman azani Allah wa iyakum. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Kami silakan. Jika dari hadirin ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Ustaz, silakan menggunakan mic yang telah kami siapkan. Bagi para pendengar serta pemirsa, Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda via pesan singkat atau WhatsApp di nomor 0852 55 500 943. Baik, kesempatan pertama dari hadirin kami persilahkan. Fadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Ini Ustaz ada pertanyaan titipan dari teman Ahwat. Ya, alhamdulillah baru hijrah ini tahun. Waktu puasa sebelumnya ketika dia haid, dia tidak pernah membayar utangnya Ustaz. Terus dia tanyakan solusinya bagaimana, apakah cukup dengan bertobat atau dengan mengingat semua puasa bolongnya kemudian menggantinya Ustaz? Ya Ustaz, biasa clear. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dia diwajibkan untuk mengqadha. Dan di samping qadha juga harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bisa memprediksikan berapa jumlah saum Ramadan yang pernah dia tinggalkan. Ya. Misalkan usia dia saat ini 20 tahun dan masa baliknya katakan ya di usia 13 tahun. Maka berarti dia telah meninggalkan saum Ramadan semasa ia belum berhijrah selama 7 tahun. Ya. Maka 7 diperkirakan kebiasaan haidnya misalnya setiap kali haid berapa 7 hari. Maka 7 kali 7 maka berarti dia harus melaksanakan saum berapa? 49 hari. Ya, dia harus melaksanakan saum 49 hari dan di samping itu pula ya dia adalah harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelalaiannya. Ya, di samping itu pula adalah dia harus banyak melaksanakan saum-saum sunnah sebagai bentuk jabar atau pelengkap dari saum yang ia kerjakan wallahu taala alam.
Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya masih dari hadirin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, dikatakan di firman Allah la amruka, apakah kalimat ka ini, domir ka itu selalu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, ataukah mungkin juga langsung ditujukan oleh Allah ke Nabi Lut? Apakah ada tafsiran seperti itu, atau memang ada kaidah bahwasanya ketika domir ka itu ada dalam suatu ayat itu memang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW? Terus pertanyaan yang kedua, sering kita dapati Allah bersumpah dan juga hamba-hamba Allah juga bersumpah dengan nama Allah. Namun di kita terutama di Indonesia jarang menggunakan sumpah kepada Allah ketika bercakap-cakap ataupun kita sedang melaksanakan transaksi. Sebenarnya sumpah ini kapan diucapkan, di saat yang tepat, dan apa faedahnya ketika kita bersumpah? Apa keutamaannya? Syukran Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dhamir muttasil atau kata ganti yang menyambung di belakang kata terutama adalah dhamir kaf. La amruka, kata-kata ka atau kamu di dalam Al-Qur'an tidak mesti kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal itu disesuaikan dengan siyaqul kalam atau dengan redaksi kalimat. Seperti misalnya di antara ayat yang menunjukkan bahwa ka tidak kembali kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tetapi kembali kepada rentetan dari kalimat-kalimat atau ayat sebelumnya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala misalnya di ayat yang ke-53 dari surat Al-Hijr ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, qalu la taujal inna nubashshiruka bi gulamin alim. Ya, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan dengan seorang anak laki-laki yang alim. Ya, ini kaf, jadi tergantung kepada redaksinya. Di sana adalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di sini adalah kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, karena para ulama tafsir mengatakan tidak diperbolehkan, dan ini adalah merupakan sesuatu yang disepakati sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, barang siapa yang bersumpah maka hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dia diam. Dan beliau alaihi salatu wasallam juga bersabda, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah maka sungguh dia telah kafir atau dia telah musyrik. Ya, sehingga kemudian kata-kata la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun tidak mungkin terlontar kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, karena di sini adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kemudian sumpah ini memang paling banyak dipakai oleh orang Arab. Hanyasannya sumpah yang ada di lisan orang-orang Arab tidak semuanya diiringi dengan maksud dan tujuan sumpah. Terkadang sumpah adalah merupakan sesuatu yang refleks otomatis keluar dari lisan mereka dengan tanpa maksud sumpah. Orang Arab sering mengatakan, "Eh, wallahi." Ya, demi Allah. Padahal maksudnya dia bukan sumpah itu. Ya. Atau mereka mengatakan kalla wallah. Enggak seperti itu wallahi. Ini bukan sumpah. Ini adalah bunga bahasa mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala tidak menghisab permainan yang ada dalam sumpah kalian. Yakni kata-kata sumpah yang terlontar secara refleks dalam bahasa Arab itu tidak dihitung sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apabila dilanggar, dia tidak melanggar atau tidak diharuskan untuk membayar kafarah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kalian, ya, sesuatu yang didasari betul-betul dari dalam hati bahwa itu adalah sumpah. Sehingga biasanya orang Arab apabila dia bersumpah, dia bilang uqsimu billah wallahi gitu ya. Nah, kalau sudah begitu berarti sumpah. Tapi kalau dia cuma mengatakan wallahi, itu bukan sumpah. Ya, itu adalah al-lagu fil aiman. Walaupun tentu ini sesungguhnya ya kurang bagus, karena orang biasanya bila banyak bersumpah, orang ini pada umumnya dia banyak berdusta. Sedikit-sedikit dia katakan saya bersumpah demi Allah, demi Allah saya bersumpah. Biasanya orang yang ragu dengan perkataannya, karena fungsi dari dan tujuan daripada sumpah untuk apa tadi? Menguatkan perkataan, menegaskan perkataan. Orang yang banyak sumpah, yang paling pertama kali ragu dengan kebenaran perkataannya dan kebenaran informasi yang diucapkannya adalah dirinya. Sehingga dia mengeluarkan sumpah karena dia menduga bahwa orang lain akan ragu. Ya, akan ragu dengan perkataannya ini, sehingga dia kuatkan. Oleh sebab itu Imam Syafi'i beliau mengatakan saya tidak pernah bersumpah untuk mengatakan yang hak apalagi mengatakan yang batil. Karena orang sudah puas dengan perkataan beliau walau beliau tidak bersumpah gitu loh. Kalau orang sudah yakin dengan perkataan kita walau dengan tanpa sumpah, maka tidak perlu kita bersumpah. Dan karena terlalu banyak bersumpah, ya, terlalu banyak bersumpah, ini adalah menunjukkan kurangnya ta'zim terhadap yang dijadikan sebagai media sumpah itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan makhluknya atau di dalam Al-Qur'an. Pertama, Allah banyak bersumpah dalam Al-Qur'an karena ini adalah sudah merupakan tradisi dalam bahasa Arab, bahwa di dalam bahasa Arab itu ada sesuatu yang dinamakan dengan sumpah, dan Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Bahkan sumpah itu ada dalam semua bahasa, ada sumpah, ada swear, ada apa gitu kan. Nah, dalam bahasa Arab sumpah itu banyak diucapkan. Hanyasannya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan siapapun juga dan dengan apapun juga sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Adapun kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah, karena pengertian sumpah adalah zikrul mu'azzam li tauqidil kalam. Pengertian sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menegaskan sebuah perkataan. Ya. Menyebutkan sesuatu yang diagungkan, dan seorang muslim bila dia mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala maka dapat menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Ya, wallahu taala alam. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya, jika masih ada dari hadirin kami silakan. Nanti kalau belum ada kami bacakan pertanyaan yang telah masuk di inbox Radio Muad bin Jabal via WhatsApp dari 08124190 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang istri yang senantiasa cemburu dengan cemburu yang berlebihan dan terlalu mudah berkata cerai kepada suami dan selalu merasa memimpin keluarga
karena ia lebih banyak memiliki harta dibandingkan suami. Barakallahu fikum. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana istri gitu ya yang terlalu cemburu. Ya bagaimana istri seperti itu, musibah lah kalau punya istri seperti itu. Cemburu yang berlebihan sampai sebagian wanita dia cemburu kepada mertuanya. Ya, jadi ketika sang suami dia berbuat baik kepada ibunya, dia cemburu gitu. Syekh Muhammad Al-Mukhtar Ash-Shanqiti hafizahullah taala ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan itu namanya bukan cemburu. Hadihi laisat ghirah walakinnal junun, katanya gitu. Ini adalah bukan apa namanya kecemburuan, tetapi itu kegilaan. Jadi cemburu yang berlebihan itu dapat mengakibatkan kegilaan. Cemburu ya, terkadang ada seorang wanita, seorang istri, dia cemburu sama anaknya. Ya, ketika suaminya bermain dengan anaknya, itu dia cemburu. Yang seperti ini gila namanya, bukan cemburu. Ya, kecemburuan tentu pada seorang wanita adalah sesuatu yang sangat fitrah. Ya, sesuatu yang sangat fitrah. Hanya saja dia tetap tidak boleh melampaui batas. Ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha saja, ummahatul mukminin yang lain, wanita-wanita yang paling soleh yang pernah ada di dunia ini, mereka pun memiliki kecemburuan. Ya, kecemburuan terhadap madunya ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Hanya saja tetap tidak boleh juga berlebihan, yang terkadang cenderung sampai kemudian melakukan kezaliman terhadap yang lain. Ya, oleh sebab itu tatkala kemudian kecemburuan itu cenderung berlebihan, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ummul Mukminin, qad ja'aki syaitanuk, kayaknya syaitan kamu mulai datang lagi nih gitu. Ya, tetapi dia adalah sesuatu yang sifatnya fitrah bagi seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Tetapi kecemburuan ini kemudian tidak boleh melampaui batas, sampai terkadang sebagian wanita dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Maka kemudian demikian pula seorang wanita yang cenderung untuk menguasai kehidupan berumah tangga, maka wanita ini adalah kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terlebih kemudian dia terlalu sering mengucapkan kata-kata cerai. Ya, maka kita katakan bahwa cerai ini adalah domainnya suami, bukan domainnya istri. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Al-Hakim. Andaikan hak atau kewenangan cerai itu ada di tangan kaum wanita, mungkin banyak di antara kita sudah diceraikan sama istri-istrinya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan hak untuk menceraikan itu ada pada tangan suami, bukan pada istri, sehingga ya, dia tidak berhak untuk mengatakan kamu saya ceraikan nanti, atau kamu saya gugat cerai. Udah, kalau seandainya memang Anda tidak merasa tidak nyaman, tidak senang, boleh Anda melakukan gugat cerai, tapi Anda harus mengembalikan ya mahar yang telah diberikan oleh suami Anda. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari hadirin, kami persilahkan di depan sini, Mas. Ya. Ya. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menggarisbawahi penjelasan Pak Ustaz pada kuliah kemarin hari Ahad, yang mengatakan bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah jika kita mampu menundukkan setan dan hawa nafsu. Setiap manusia mempunyai setan atau yang disebut dengan korin yang selalu bersama-sama dengan manusia. Bahkan dalam riwayat Nabi juga mempunyai korin, hanya
saja Nabi kita sudah mampu menundukkan korinya dan bahkan masuk Islam, ya, sehingga dia membisikkan hal-hal yang baik saja. Dalam hubungan dengan ayat ini, dengan tafsir Al-Muyassar pada hari ini, saya melihat bahwa ada faktor-faktor yang mendominasi sehingga kaum Nabi Lut mereka dilanda terombang-ambing oleh kesesatan. Apakah ini pengaruh faktor yang mendominasi, apakah setan atau hawa nafsu, ya, atau pengaruh-pengaruh lain, atau mungkin kaum wanita yang kurang saat itu sehingga mereka melakukan kemaksiatan yang sangat luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah ada kemiripan tugas, ya, antara setan dan hawa nafsu sehingga kedua-duanya ini hanya membisikkan keburukan-keburukan saja. Padahal di dalam Al-Quran, ya, ada tiga macam nafsu, ada lawwamah, amarah, dan mutmainah. Ya. Jadi setan dengan nafsu ini, ya, mungkin ya nanti Pak Ustaz ya menjelaskan bagaimana posisi job dari dua setan dengan hawa nafsu. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menundukkan, ya, setan ini atau korin kita supaya, ya, korin kita tidak membisikkan hal-hal yang buruk, supaya kita bisa dibisikkan saja hal-hal yang baik. Ya, atau memang korin kita ini apakah dia Islam atau, ya, dia korin yang sifatnya bukan Islam yang mendampingi kita sehingga dia hanya membisikkan hal-hal yang buruk saja. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda bahwa syaitan itu senantiasa berusaha untuk melakukan penyerangan terhadap hati manusia, terhadap hati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-khannas. Al-khannas artinya yang muncul dan tenggelam, ya, yang datang dan bersembunyi. Kapan dia muncul? Di saat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan dia tenggelam dan bersembunyi jikalau kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min syarril waswasil khannas. Al-khannas itu adalah yang muncul dan tenggelam. Dan jin qarin tentunya adalah ada pada setiap kita sekalian. Termasuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam juga memiliki jin qarin, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkannya bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Karena dia bagian daripada jin, bagian daripada syaitan yang berusaha untuk mengganggu dan menggoda manusia, maka tentunya dia akan dilemahkan seiring dengan amal soleh yang kita lakukan. Ya. Kekuatannya akan melemah dengan seiring dengan amal soleh yang kita lakukan. Maka bagaimanakah kita dapat menundukkan syaitan secara umum dan termasuk di dalamnya juga adalah qarin kita? Maka kita dengan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dengan banyak beribadah dan beramal soleh, sehingga dengan sendirinya, ya, kekuatannya itu akan melemah. Demikian pula
hawa nafsu kita. Oleh sebab itu orang Arab mengatakan an-nafsu kat-tifli in rabbaita 'ala ar-radha'ati tamilu ila ar-raha. Ya. Mereka mengatakan bahwa nafsu kita, jiwa kita ini bagaikan anak kecil. Bagaikan anak bayi, apabila terus dia dininak bobokan, disusui, dimanjakan, dia akan menjadi manja. Wa idan fatimi in fatam, dan apabila dia disapih maka dia juga bisa disapih gitu. Artinya perlu ada mujahadah untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Ya, dan di dalam sebuah riwayat disebutkan al insanu baina khamsati syada'id. Manusia itu ada di antara lima musuh. Yang pertama adalah hawa nafsu kita. Ya. Nafsun yudhillu yudhilluka atau syaitanu yudhilluka. Yang pertama adalah hawa nafsu kita yang memalingkan kita. Kemudian yang kedua adalah syaitan yang menyesatkan kita, wal kafiru yaqtuluka, dan berikutnya yang ketiga adalah orang kafir yang berusaha untuk membunuhmu. Kemudian berikutnya yang keempat adalah al munafiqu yubghiduka, orang munafik yang senantiasa memusuhimu. Dan kemudian yang terakhir adalah al mu'minu yahsuduka, orang mukmin yang senantiasa juga hasad kepada kita. Itu manusia hidupnya di antara lima musuh yang mengancamnya. Ya. Hawa nafsu kita, syaitan, kemudian kafir, munafik, dan sesama saudara yang terkadang juga hasad dan dengki kepada kita sekalian. Ya. Dan jiwa kita sebagaimana disebutkan tadi adalah ada yang nafsun mutmainnah, ada nafsul lawamah, dan ada nafsun ammarah. Ya. Ini adalah tiga tingkatan. Nafsun ammarah adalah jiwa yang senantiasa membisikkan kepada kita untuk melakukan, ya, untuk melakukan kemaksiatan. Ammaratun bisu. Yang kedua adalah an-nafsul lawamah. Nafsul lawamah adalah jiwa yang senantiasa menyesali perbuatannya. Jadi dia yang sudah mulai sadar, tetapi terkadang juga ia tidak bisa dikendalikan. Tapi dia sadar, begitu kemudian dia melakukan kemaksiatan, dia mencela dirinya sendiri. Kenapa sih kamu melakukan itu, gitu kan? Kemudian berikutnya yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah, adalah jiwa yang senantiasa merasa tentram, damai, merasa nyaman jikalau dia beramal soleh. Maka sesuai dengan tingkatannya tadi, jikalau kita memiliki nafsul ammarah, maka kemudian harus kita tingkatkan bagaimana dia menjadi nafsul lawamah. Setelah menjadi nafsul lawamah, kemudian kita tempa lagi, kita tingkatkan lagi, sehingga kemudian dia bisa menjadi nafsul mutmainnah. Ya, wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, pertanyaan di luar materi. Bagaimana Ustaz hukumnya mengkonsumsi benda-benda seperti barang-barang seperti sampo, sabun, pengharum yang label halalnya tidak ada? Apakah masih boleh bagi umat Islam ataukah tidak? Mohon nasihatnya. Nah, hukum asalnya diperbolehkan sampai ada bukti dan dalil yang mengharamkannya. Ya, selagi kemudian tidak ada bukti, ya, hasil penelitian misalnya yang menyebutkan bahwa itu mengandung sesuatu yang diharamkan, maka hukum asalnya adalah halal dan boleh dimanfaatkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi,
semuanya bagi kalian. Maka hukum asal segala sesuatu itu halal dan mubah, kecuali jikalau ada dalil dan bukti yang mengharamkannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan terakhir dari 08219525 sekian-sekian. Ustadz, apakah dosa bagi orang yang meninggalkan sholat dengan alasan pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan? Nah, tentu saja berdosa, karena sholat ini adalah amalan yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Oleh sebab itu, wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, tidak ada sebuah kewajiban atau amal soleh yang paling banyak memiliki keringanan selain daripada sholat. Tidak ada suatu amal soleh yang paling banyak memiliki keringanan dan dispensasi selain daripada sholat. Saum ada dispensasinya, ketika kita perjalanan, ketika kita sakit, ya kan? Ya faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Tapi ini adalah keringanan yang ada pada saum. Ya, keringanan pada haji juga ada, tapi tidak sebanyak keringanan yang ada pada sholat. Coba keringanan pada sholat, di saat kita tidak mampu untuk berwudu, maka bisa tayamum. Di saat kita ketiduran, bisa melakukannya setelah itu, di saat kita bangun dan ingat. Demikian juga di saat kita lupa. Kemudian tatkala kita tidak bisa berdiri, kita bisa duduk. Tidak bisa duduk, kita bisa sambil terbaring. Ya, kita tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya, maka di sana ada jamak takdim dan ada jamak qasar. Di saat kita perjalanan, di sana ada qasar. Ya, apabila kita sekalian tidak memiliki pakaian yang bersih dan kita menggunakan pakaian yang najis dan tidak memiliki pengganti, juga kewajiban untuk menggunakan pakaian yang najis, atau kewajiban menggunakan pakaian yang suci itu juga menjadi gugur. Dan banyak lagi berbagai macam keringanan dalam sholat. Apabila kita sholat dalam keadaan yang sangat menakutkan, ya, dalam kondisi perang misalnya, maka di sana ada sholat khauf. Ya, sekian banyak dispensasi dan rukhsah ini mengapa Allah berikan kepada kita agar kita tidak meninggalkan sholat, sehingga dalam kondisi sesibuk apapun, dalam kondisi segenting apapun, kewajiban untuk melaksanakan sholat itu tidak pernah gugur. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan saat atas dar serta jawaban dari pertanyaan di pagi ini. Ikhwata limana azan Allah wa iyyakum. Demikianlah kebersamaan kita dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar di ayat ke-72 dari surat Al-Hijr, dan bidnillahi ta'ala lanjutannya kita akan simak di hari esok. Selanjutnya kita akhiri kebersamaan kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum. Fuldapi TV, TV-nya umat Islam.